Cara kalian itu benar. Memang ada kehidupan akhirat yang langgeng, tapi kehidupan di sana ditentukan oleh kehidupan sekarang. Sementara kehidupan sekarang punya aturan, punya syariat, sebagaimana yang diajarkan Kanjeng Nabi Muhammad. Hah, para wali, santri, dan kiai-kiai semuanya hanya bangkai yang tidak tahu apa-apa tentang Hyang Manon. Tapi sombongnya Sundul Langit seolah-olah sudah mengantongi semua hukum dari Hyang Agung, padahal tidak tahu apa-apa. Astaghfirullahaladzim. Saya harus minta izin langsung kepada Gusti Betara. Saya akan langsung bicara pada Paman Berisupit Urang Rangga Prana bahwa kalian berdua akan bekerja sama dengan kami. Itu lebih bagus, karena tugas kami memang harus memusuhi pengikut Sunan sampai mati. Itu yang akan kami lakukan. Kita harus lebih meyakinkan Gusti Pati Udara bahwa Demak sedang bersiap-siap untuk melawan Kediri. Bagaimana caranya?
menangkap buronan yang sedang kalian kejar. Karena saya sangat yakin, mereka pasti sedang memata-matai negeri ini. Kalian mau bergabung atau tidak, terserah. Bagaimana? Kita bergabung. Kita ketemu lagi, anak tolol. Kali ini aku ingin langsung menjajal kehebatanmu. Mana Arya Gading? Cepat katakan, dia penjahat besar yang harus ditangkap. Saya tidak tahu, Tuan. Tangkap dia, juga dua orang pemburu itu. Ayo! Bodan, aku di sini. Tidak usah turun tangan, Dimas. Biar semua menjadi urusan saya. Dimas tidak perlu mengotori tangan Dimas dengan manusia-manusia coro ini. Kurang ajar! Yeah!